إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini ditemukan satu majlis ilmu dan kita pada muka surat 217 hari ini. Ha? Tak betul 217, cuba buka. Boleh kita baca tajuk ni sekejap? Boleh. Baik. Tajuk pada pagi ini adalah berkaitan dengan puasa Ramadan dan selainnya. Puasa Ramadan, keutamaan puasa dan perkara-perkara berkaitan dengan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَهَيْ أُرَاءُ الْإِيمَانِ. Diwajibkan ke atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, iaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa dalam kalangan kalian yang sakit atau berada dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka gantikanlah puasa sebanyak beberapa hari pada hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Manakala orang-orang yang mampu melakukannya tetapi mereka tidak berpuasa, wajib baginya membayar fidyah, iaitu memberi makan kepada orang miskin. Sesiapa yang mengerjakan kebaikan dengan rela hati, maka itulah yang lebih baik baginya. Kalian berpuasa adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia. Keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk itu dan pembeza di antara perkara yang hak dan juga salah. Oleh itu, sesiapa di kalangan kalian menyaksikan bulan sebagai petunjuk masa berpuasa, maka dia hendaklah berpuasa pada bulan itu. Sesiapa yang sakit atau berada dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka gantikanlah puasanya sebanyak beberapa hari pada hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Allah mengkehendaki kemudahan bagi kalian dan tidak mengkehendaki kesukaran bagi kalian. Cukupkanlah bilangannya dan agungkanlah Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian supaya kalian bersyukur. Ini ayat berkaitan dengan puasa, berkaitan Ramadan. Jadi Ramadan ni bermaksud panas kerana dia datang berkaitan Ramadan. Kalau kita lihat dalam hadis berkaitan duha, Nabi bersabda, hina tarmidul fisal. Kalau kita nak semayang duha, antara waktu yang sangat digalakkan bila anak-anak unta yang berjalan di padang pasir kerikil itu dia menggelitik.
anak-anak unta. Ya, dia mengelitik mana waktu tu panas. Panas yang digalakkan kata para ulama adalah sekitar 1 jam 2 1 jam setengah sebelum zuhur. Itu waktu duha yang paling baik, paling aula, eh. Jadi di situ Nabi menggunakan perkataan tarmidu. Tarmidu datang perkataan ramad. Ramdha. Ia bermerti panas. Ha, jadi Ramadan ini adalah merujuk kepada bulan yang panas, eh. Kerana ia merujuk kepada satu mujahadah untuk setiap orang memenuhi tanggungjawab itu. Ini kata mereka dia suruh istilah. Tapi kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari, ini adalah salah satu nama yang Allah SWT tetapkan. Bahkan ada kalangan mereka ni mengatakan Ramadan ini maksudnya nama Allah, tapi tidak ada dalil. Macam dalam Quran, Allah gunakan perkataan Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Taha tu kita tak tahu makna ni. Ada kalangan para ulama tafsir mengatakan Taha itu salah satu nama Rasulullah. Ha, tu maksudnya Muhammad, kami tidak turunkan Quran itu untukmu sebagai penderitaan. Begitu juga Yasin wal Quranil Hakim. Ada yang mengatakan Yasin itu nama, salah satu nama-nama Nabi. Faham? Baru tahu ya? Ha, macam tu. Tu nama ustaz-ustaz kita kan Yasin ada. Ha, nama ayah kita, nama pakcik kita kan. Ha, Taha tu. Ha, jadi setengah ulama mengatakan jadi Taha ini para ulama sebagainya mengatakan itu nama-nama Nabi. Kerana ayat selepas itu memang menjurus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh? Ha, jadi ada yang mengatakan seperti itu. Ini pandangan kuat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas seorang yang dipanggil sebagai lautan ilmu. Jadi Ibnu Abbas ni dia mencernakan pandangan-pandangan di luar kotak. Kerana dalam Islam menggalakkan berfikir. Jadi pemikiran-pemikiran yang dibangunkan banyak berasal daripada benda yang orang panggil gila. Yang apa punya idea gila apa ni. Betul tak? Jadi Ibn Abbas adalah seorang ikon yang mengajak kita berfikir di luar kotak. Kerana Quran mengajar kita berfikir. As long as dia tidak bercanggah dengan apa yang ada dalam nas syarak, maka dia adalah satu dibenarkan. Okey? Jadi Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang pemikir. Berkat doa Nabi waktu ia lahir dalam tahnik itu, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Riwayat lain wa'allimhu al-hikmah. Dan riwayat lain wanshur minhu. Tahu doa ni? Kalau dapat cucu, ni datuk-datuk yang saleh ni, nenek-nenek yang salihah ni, tahniahkanlah cucu kita. Ha, tahniahkan. Ni nenek-nenek ni, ibu-ibu yang kuat tahajud, kuat baca Quran, apa salah, tahniahkan cucu kita sendiri. Ha, ya. Kadang-kadang seseorang itu kita nampak dia alim, nampak dia macam ulama, kita rasa dia ulama, memang betul dia ulama pun. Tapi ada orang yang kita nampak macam ulama, tapi gua punya ular mamak ataupun ular dalam semak. Ni datuk-datuk, bapa-bapa, tahnik sini. Doa ni baca belum hafal eh? Ha? Mari saya tulis kat depan, eh? Saya tulis eh?
Ada versi lain eh? Nampak. Cuba ikut baca. Allahumma. 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 Faqihhu. Faqihhu. Fid-din. Fid-din. Wa'allimhu. Wa'allimhu. Wa'allimhu al-hikmata. Wa'allimhu al-hikmata. Ataupun dalam riwayat yang lain, wa'allimhu al-ta'wil. Wa'allimhu al-ta'wil. Al-ta'wil. Kalau perempuan kita baca Allahumma faqihha fid-din wa'allimha al-hikmata ataupun al-ta'wil. Ya, ini ada berbagai-bagai riwayat. Ada satu lagi riwayat lain pula, wanshur minhu, dan sebarkan daripadanya. Kerana itu Abdullah bin Abbas ni sangat famous. Seolah-olah nama orang lain semua tenggelam berbanding dengan namanya. Ini adalah kesan doa Nabi untuk beliau. Baik. Maksudnya, ya Allah, pandaikanlah. Faqih tu fiqah lah. Orang yang pandai kita panggil faqih. Faqih kan dia, pandaikan dia dalam agamanya, dalam urusan agamanya, dan ajar kepadanya kebijaksanaan. Ajar kepadanya keilmuan. Ajar kepadanya takwil. Itu banyak makna. Takwil itu tafsir Quran ada. Maksud ilmu pengetahuan boleh takwil. Takwil. Takwil itu macam tafsir lah. Kalau al-hikmah ni berbijaksana. Kerana itu kalau kita baca, tuan-tuan perempuan, ni sikit ceritalah tentang Ibn Abbas yang mendapat berkat doa ini. Ada beberapa orang lagi Nabi doakan dan semuanya hebat-hebat jadi tunggak ilmu. Allah bin Zubair, Allah Zubair. Ini adalah doa Nabi untuk mereka. Anas bin Malik. Ini si Abdullah bin Abbas ni dia bukan saja pandai, malahan dia sangat pandai memenangi hati pengikutnya. Anak muridnya cukup sayang dengannya. Pada zaman yang sezaman dengan dia, ada seorang lagi Abdullah, nama dia Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Ternyata obviously dalam kuliah-kuliah Abdullah bin Abbas ni memenangi hati anak murid lebih ramai daripada Abdullah bin Umar, kerana dia pandai buat lawak jenaka. Abdullah bin Umar kalau masuk ke majlis ilmu dia, terasa semua kedukaan dan kesedihan manusia sedunia berhimpun pada wajahnya. Faham? Abdullah bin Umar muka serius. Tapi Abdullah bin Abbas ni orang masuk majlis ilmu dia orang suka, kerana dia pandai buat usik-usik orang. Abdullah bin Abbas, bekat doa Nabi untuknya, dia jadi sangat biasa, sangat hebat. Pemikiran-pemikiran luar kotaknya sangat banyak. Jadi tuan-tuan perempuan di mulia sekalian, pernah dalam satu keadaan Abdullah bin Umar ditanya oleh anak muridnya, dia tak jawab. Dan begitulah gayanya orang alim yang salih, dia tidak akan menjawab bila tidak tahu. Dia berkata, saya tidak tahu, minta maaf saya tak tahu. Soalan ni saya tak tahu, jawapan saya tak tahu. Kau pergi kat majlis ilmu kat sana tu, nampak yang siapa mengajar kat situ? Abdullah bin Abbas. Kau nanti kau pergi tanya kat Abdullah bin Abbas, kau dapat jawapan, kau jumpa aku, kau beritahu aku.
dan orang itu benar-benar melakukannya. Dia pergi ke Allah Abbas, dia tanya soalan itu, Allah Abbas boleh jawab. Dan dia dapat jawapan tu, dia beritahu pada Abdullah bin Umar. Hebat Abdullah bin Abbas ni, faham? Dah hafal lah. Nenek-nenek, ibu-ibu, pakcik-pakcik, abang-abang, datuk-datuk, ada cucu, ada baru lahir, kita tahnik dulu. Ya, kita tahu keadaan kita, kita nak cucu kita ikut macam kita kan. Ya, jadi nak bergantung dengan orang, kemudian-kemudian kita sendiri buat. Lainlah kalau kita tahu memang orang ni orang soleh, orang alim, orang hebat, dah lama kita berguru dengannya, kita berguru dengannya sampai lahir dalam diri rasa takwa. Ya, alangkah sedikitnya orang yang macam tu. Saya ketika datang ulama-ulama daripada negara Arab, mereka ni saya belajar dengan mereka lama kat Jordan. Datang ke sini ziarah kita, anak-anak murid ni kita panggil bagi kuliah dan sebagainya. Bila orang datang bagi tahnik, mereka lah yang paling tolak. Aku tak saleh, pergi ke orang lain. Kalau dia tak saleh, saya anak murid ni jauh lagi dah tak saleh, tuan-tuan. Takut. Orang yang beragama ni dia bimbang kalau orang puji dan puji dia berlebihan. Tak mahu dia. Ya, jadi kembali kepada ayat ni tadi, ini cerita Ramadan. Dalam ayat ini kata para ulama tafsir, contohnya Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, bahawa ada beberapa petunjuk yang dikemukakan dalam ayat ini. Nombor satu, seruan itu untuk orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, maka kata mereka, contohnya Izzuddin bin Abdul Salam, kalau kita dengar orang panggil umpamanya kepada sesiapa yang memiliki kereta Honda, kita pun dengar orang kereta Honda Accord, oh aku Accord berwarna, oh kita makin suspend putih, oh aku punya bernombor pendaftaran, kan kita ambil perhatian kan. Maka demikian juga kalau orang beriman, turun ayat mengatakan orang beriman, dia patut rasa macam seruan itu untuk diri dia. Bila dibaca ini untuk aku, bukan untuk orang, untuk aku. Maka itulah sifatnya orang-orang yang beriman. Dia rasa ayat itu memang fokus direct kepada dia. Baik, difardukan ke atas kamu ibadah puasa macam difardukan ke atas orang sebelum kamu. Moga kamu jadi orang bertakwa. Ini petunjuk yang kedua, bahawasanya ibadah puasa bukanlah benda yang baru difardukan. Dia pernah difardukan kepada orang-orang terdahulu. Dalam tafsir Al-Manar menceritakan bahawa orang terdahulu mereka puasa 30 hari juga. Tiba-tiba bila paderinya, rajanya sakit mulut, dia kata kalau baik aku nak kurangkan puasa jadi 20 hari. Maka dia pun pulih, dia kurangkan puasa 20 hari. Datang orang berikutnya tambah balik 10 hari. Datang lagi seorang kata apa ni, 30 hari sikit sangat. Dia bernazar dapat anak, dapat tambah lagi 10 hari pula. Ada seorang raja lagi datang, ubah lagi puasa. Puasa ni penat, kalau musim panas tukar musim sejuk. Yang terakhir pula datang musim sejuk, tukar ke malam, puasa waktu malam. Sampai hari ni ada setengah masa dalam Kristian memang puasa waktu malam. Oh best lah puasa waktu malam. Ya, tidur aje lah kan. Ya, itu perkara yang disebut. Kemudian Allah gambarkan dengan takwa. Takwa bermerti orang yang takutkan Allah. Jadi suruh istilahnya dia datang dari perkataan wiqayah. Wiqayah makna benteng. Benteng bermerti melarang seseorang, menghalang dia daripada buat dosa-dosa. Maka itulah sebab dipanggil takwa. Dan menariknya dalam penggunaan Quran, kita akan lihat Islam, iman, lepas itu takwa. Takwa ni juga dipanggil sebagai ihsan. Ihsan dia sama macam ihsan. Jadi orang muhsin ni sama dengan orang muttaqi. Tapi kata Imam Suyuti, level tu ada lagi selepasnya, namanya zuhud. Orang zuhud dipanggil zahid. Lepas zuhud itu naik lagi peringkat berikut, dipanggil wara'. Wara' ni maknanya meninggalkan benda yang tak ada apa-apa kerana bimbang dalam tak ada apa-apa tu
ada apa-apa. Faham? Meninggalkan benda yang zahirnya boleh dibuat, tapi dalam berbuat tu tak senang hati lah. Macam guru saya, dia orang yang sangat warak. Dia daripada Jordan, daripada Irbid pergi ke Aman, jaraknya macam sini ke Melaka lebih kurang. Dia tak jamak kasar. Saya tanya tu, tak jamak kasar. Dia kata senang, tak takpelah banyak tempat boleh semayang. Takut dia kalau jarak tu adalah jarak persisihan para ulama. Taklah, bukan Melaka ni 9 lah, dia lebih kurang 80 km. Jadi mazhab Syafi'i setengah mengatakan 80, saya kata lebih. Dengan sebab itu beliau punya warak, jaga, tak jamak dia. Ni makna warak. Warak ni mengelakkan diri kita dari sebarang benda yang kita takut ada komplikasi akhirnya nanti. Ya. Jadi warak lepas zuhur. Lepas warak tu naik salih. Ni saya pernah ceritakan dulu kenapa buku ni dipanggil sebagai Riyadhus Salihin kan? Kerana orang yang mengamalkan petua-petua dalam ni 370 bab ni, dia garanti akan jadi orang salih. Kerana ini adalah sifat-sifat yang Imam Nawawi dah kaji. Dia buat orang, memang dia jadi orang salih. Kalau orang mengamalkan separuh, barulah separuh kesalihan tu ada dalam diri. Macam tu teori dia. Para ulama hadis kata, kerana Allah sebut dalam ayat 169 surah An-Nisa, "Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin." Sesiapa yang taatkan Allah dan rasulnya, dia akan berada bersama dengan empat golongan yang paling tinggi. Nabi, diikuti dengan siddiqin, diikuti dengan syuhada, diikuti dengan salihin. Lepas tu barulah yang lima yang berikut yang kita sebutkan tadi. Muslim, mukmin, muhsin, zahid, wari'un, salih. Lima yang awal ni, kemudian empat yang atas ni adalah level paling tinggi, kata Imam Suyuti. Yang empat yang awal ni akan menduduki Jannatul Firdaus yang levelnya ada berbagai-bagai. Firdaus tu ada berbagai-bagai level. Firdaus yang paling tinggi namanya Al-Firdausul A'la. Dia duduk di tengah-tengah, disifatkan di bawah arasy, dan daripadanya terbit air air sungai syurga. Rupanya dia pun ada banyak level. Macam kita kat dunia lah, duduk kat mana? Duduk kat Sri Damansara. Damansara juga. Yang ni duduk kat mana? Bukit Damansara. Lain kan? Macam tu, Firdaus tu ada banyak level. Lepas tu barulah syurga-syurga lain, dan Jannatul Darussalam, Ma'wa, Jannatul Aden. Ada banyak nama-nama syurga yang lain. Baik, jadi orang bertakwa ni adalah pintu utama untuk naik ke level berikutnya. Lepas takwa tu tadi naik kepada zuhud, lepas tu pergi kepada wara', lepas tu masuk kepada salih. Masih ada level yang banyak. Tapi kalau orang tak sampai ke takwa, dia tidak akan naik ke berikut. Dengan sebab itulah puasa digambarkan akan dibuat betul-betul, dia jadi satu pintu tiket yang akan melayakkan orang itu pergi ke level-level lebih tinggi. Jadi Allah gambarkan ayyamun ma'dudat, hanya beberapa hari sahaja. Sesiapa yang kalangan kamu yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh berbuka pada hari-hari yang dia, daripada Ramadan itu. Manakala yang mampu melakukannya tapi tidak puasa, maka wajib ke atasnya bayar fidyah, iaitu makan kepada orang miskin. Ini adalah berkaitan hukum hakam fiqah lah, yang kebanyakan kita dah aware tentang ini. Baik. Dan di hujung ni Allah gambarkan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah hendak pada kamu pada puasa itu kemudahan, bukannya kesulitan. Dan kamu menyempurnakan bilangannya, dan kamu bertakbir pada Allah di atas hidayah yang diberikan olehnya, dan supaya kamu bersyukur. Bersyukur ya, belajar banyak dalam bulan Ramadan itu. Macam-macam sifat yang telah kita amalkan, semayang berjemaah, merasai semangat orang miskin, betul kan? Kemudian lagi apa lagi? Membantu orang susah. Membantu orang susah dan sebagainya. Jadi ini yang kita belajar adalah semangat Ramadan. Kalau hujungnya insya-Allah jadi orang bertakwa.
Ya, kadang-kadang ada seorang mufassir Arab yang terkemuka namanya Rashid Ridha. Pernah dengar tak? Rashid Ridha. Tak pernah dengar ya? Rashid Ridha ni adalah seorang ulama keturunan Al-Bait. Tapi dia punya apa nama kajian dalam hadis ni sangat hebat. Dia orang daripada Lebanon. Telah meninggal dunia lamalah. Ya, hampir 100 tahun yang lalu. Beliau ni mengkaji dan mengatakan bahawa masa tu lagi kalau orang pergi ke Perancis dan melihat di Perancis itu orang dah lama mengamalkan apa yang Islam suruh. Contohnya kat negara barat, kalau pergi sekolah pagi-pagi, cikgu akan tanya anak muridnya, siapa yang bawa bekal pada hari ini. Daripada 20 orang dalam classroom itu, 5 orang angkat tangan bawa bekal di rumah. Siapa yang akan makan kat kantin? 13 orang angkat tangan. 13 campur 5, 18. Nanti cikgu tanya, diorang ni kenapa tak angkat tangan? Oh, kami ada masalah keluarga, ayah ibu bercerai, jadi tak ada orang nak masak, tak ada orang nak bagi duit. Apa kata cikgu ke depan? Apa kata? Dia bagi voucher ke? Bagi. Siapa yang nak kongsi dengan dua orang yang tak bernasib baik ni? Nanti waktu rehat, 18 orang ni yang masih bawa bekal dan membeli di kantin akan kongsi dengan dua orang kawan, sebab kawan ni mendapat limpahan rezeki. Itu caring mereka. Betul tak? Mungkin akak-akak, ibu-ibu, saudari mungkin pernah berada kat UK. Kadang-kadang berlaku suasana, bukan kadang, selalu. Kalau kita berada di sub road, nak masuk ke main road, orang kat main road tu berhenti untuk orang sub road tu masuk. Kan terbalik daripada kita. Betul tak? Dia pula bagi laluan. Kalau nak masuk parking, berebut untuk bagi orang lain parking. Ada sahabat saya berbalik daripada UK, dia dengan suaminya, ni kawan baik kami sama-sama, Dr. Nick Salida kan. Dia balik, dia cerita pada saya, Ustaz Zazan, kalau kat UK kan, kita, saya pernah pergi ziarah dia sana dulu, Ustaz, saya duduk sana lama 3 tahun, saya akan melihat jiran-jiran yang duduk kat apartmen berebut-rebut untuk bagi orang lain parking. Tiba-tiba satu hari saya nak tengok sangat orang ni yang bagi parking kepada orang lain, seorang daripada orang tua. Dan bila saya lalu kat traffic light depan rumah tu, lampu menunjukkan saya merah, saya kena berhenti. Dia hijau, dia pula berhenti. Dan itu berlaku banyak kali pada orang-orang British. Terus orang British ni boleh menjajah dunia kerana dia psikologi kemanusiaan ni tinggi. Dia punya consideration pada orang ni pandai, tackle hati orang. Maka bila masuk parking, saya pun ambil kesempatan tanya pada dia, uncle. Dia panggil saya dog, bukan dog yang tu, D-A-U-G-H, dog. Tapi suami saya pun dipanggil dog. Uncle tua ni lah. Saya cakap pada dia, uncle, kenapa uncle lalu lah? Jauh uncle punya laluan. Dengar anak ku kan, dia, aku makan lagi sehari dua, aku mungkin mati. Kau muda, mungkin kau kan yang lady, kau kan panjang umur. So bagilah aku umur terakhir ni untuk kumpul pahala. Betul kan? Tuan-tuan tahu kan? Orang putih ni sikap kan? Kalau tuan-tuan nak lalu kat pintu, dia akan buka pintu tu sampai kita lalu, dia tutup kan? Betul kan? Ada kebanyakannya, ada juga yang tak macam tu. Okay. Tapi negara-negara yang disifatkan maju dalam the best 45 country to stay in the world oleh satu majalah antarabangsa namanya Business Week, menyenaraikan negara-negara yang duduk top 10 ni, termasuk di situ Korea dengan Jepun lah. Jepun banyaklah masuk, Korea ada sebahagiannya. Negara-negara Asia yang masuk, Singapura ada masuk sikit-sikit lah. Dia sudut bisnes cepat dan sebagainya. Tapi dia sudut kutip sampah, orang kat Norway tak boleh dilawan lah. Norway, Scandinavia punya country ya. Dan parking di tempat disable. Parking di tempat disable
Kalau di Malaysia biasa orang parking tempat disable. Tu yang mengurangkan markah tu. Nanti bila tanya nanti kenapa parking sini? Saya pun disable juga ni pakai spek ni. Tapi menarik ni tuan-tuan, bila dia buat kajian itu menunjukkan bahawa sikap lah, attitude orang lah tuan-tuan ni. Di Singapura mereka ikut undang-undang kena takut. Dia masuk je ke Malaysia, dia buat kotor lah kat Malaysia. Maaf lah kalau orang Singapura. Tapi kalau negara barat, memang dia nak suasana baik itu. Saya pun hayal lah, saya pergi ke Australia. Ke Perth eh. Saya tengok pagi-pagi dekat padang tu orang-orang tua sedang kutip sampah. Tak ada sampah pun, tapi dia tolong cabut rumput. Saya buat, tanya pada dia, kenapa cabut ni, buat kerja ni? Dapat gaji ke? Tak. Kerana saya dah 40 tahun servis kerajaan, kerajaan bagi macam-macam kemudahan, sekarang saya nak balas balik pada negara. Hebat ni. Kat Spain pun, saya pergi pun orang tua buat macam tu juga. Ya Allah, kenapalah negara orang Islam tak macam tu eh? Kalau kita pergi ke tandas masjid, kotornya dah dah kotor, ensel pun tak ada. Kan? Malu ya. Malu sangat. Betul malu ya. Ada kawan saya masuk Islam, datang sini daripada Jerman. Saya cukup malu nak bawa dia tuan. Saya tak tahu mana masjid aku nak pergi. Ya, lalas pergi singgah kat Masjid Taman Tun. Takwa. Masjidnya bersih, tanda-tanda syukur orang Taman Tun baik-baik eh? Kan? Kalau singgah kat masjid lain, Allah, malu dia. Malu sangatlah tuan-tuan. Tersangatlah malunya. Ya, jadi takwa ni nampaknya belum diamalkan lagi dalam hidup. Kerana kesan takwa itu merasakan orang lain lebih penting daripada kita. Betul kan tuan-tuan? Betul tak? Saya ingat kena ajar generasi umat Islam lah. Saya tanya pada seorang budak kat masa saya ke universiti, saya mengajar universiti, saya tengok antara yang saya kena jaga tandas. Kena jaga kan? Tiap-tiap hari kita kena ganti dia punya alas tu. Kerana budak-budak ni bertinggi atas tu. Tahu bertinggi? Jadi kita terpaksa ajar taharah balik. Dia kata, Ustaz, dah najis Ustaz. Saya tanya balik, kamu nampak ke najis tu? Oh tak, dia tak nampak. Tak adalah najis. Duduklah atas tu. Kering kan betul-betul, duduk atas tu. Kena ajar tuan-tuan, tak pengotornya. Betul tak tuan-tuan? Ya? Padahal tandas itu patut duduk atas tu. Tak nampak najis, tak adalah kotor. Bawa tisu siap-siap dalam kocik kita. Kalau kita terpaksa gunakan, bersihkan permukaan ni. Jangan bertinggi atas dia. Itu nama merosakkan harta awam. Universiti spend duit banyak tuan-tuan untuk ganti benda tu. Ya, yeah? Jadi nampaknya umat Islam ni kena bersikap menghargai orang lain. Itu namanya takwa. Kerana salah satu takwa, kata Ubay bin Ka'ab, kamu merasakan orang lain itu lebih baik daripada kamu dan kamu masih menghargai mereka. Kan itu para sahabat, contohnya pada malam Nabi beritahu ada musafir yang perlukan penginapan. Salah seorang mereka yang telah sanggup untuk menjadi tuan rumah, padahal di rumahnya tidak ada makanan kan? Dia bertanya pada isteri, dia kata makan sikit sangat, tidurkan anak, lepas tu masak, bila masakan siap dihidangkan, engkau tutup lampu. Ada sahih yang cerita tentang ni. Dan kemudian kau buat-buat repair berita itu. Dan aku dalam kegelapan makan bersamanya padahal aku tidak makan, aku bunyikan mulut selalu makan. Esok harinya pada waktu subuh, Nabi jumpa dengan dia. Nabi bersabda, Allah suka melihat apa yang kau buat. Kau mengutamakan lebih daripada dirimu sendiri. Jadi tuan-tuan, ini satu daripada ciri takwa. Jomlah buat sama-sama. Jangan menanti, menangguh orang lain buat baru kita nak buat. Kita kena mulakan pada peringkat diri kita sendiri. Ya? Jadi takwa itu simpati pada orang miskin, membantu orang yang memerlukan. Kan? Ini semua dipelajari dalam bulan Ramadhan untuk diamalkan pada bulan-bulan berikutnya. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِنْدَةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ وَهَذَا لَفْزُ الْبُخَرِي وَلَفْزُ مُسْلِمْ لَفْزُ مُسْلِمْ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَسُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا. Bahawa Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah kalian kerana melihat anak bulan Ramadhan.
Dan berbukalah selepas habis Ramadan kerana kalian melihat anak bulan Syawal. Jika anak bulan Ramadan terlindung dari kalian, maka genapkanlah hitungan bulan Syaban menjadi 30. Ini adalah lafaz Imam Bukhari, manakala lafaz Imam Muslim, jika mendung menyeliputi kalian, maka berpuasalah Ramadan 30 hari. Ya. Ini adalah satu daripada amalan Islam untuk melihat bulan. Tanpa menafikan pada zaman moden mungkin ada kaedah yang lebih selari, sesuai dengan satellite-nya mungkin, ya, dengan ilmu modennya mungkin. Maka cuma diadakan proses melihat anak bulan ru'ya tu hanya sebagai satu syiar saja. Syiar, ya, untuk menampakkan suasana Ramadan dekat, supaya orang lain hormat pada orang Islam, ya, dan sebagainya. Tapi kalau ada teknik yang lebih mudah, Islam tidak menafikan penemuan kajian dan sebagainya. Ya. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang puasa bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka dia diberikan keampunan pada dosa-dosanya yang lalu. Siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan mengharapkan ridha Allah, maka dia diberikan keampunan pada dosanya yang lalu. Siapa yang menghidupkan malam Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka dia diberikan keampunan pada dosa-dosa yang lalu. Yang pertama iman, yang kedua ihtisab. Ihtisab ni mengharapkan keridaan Allah. Ihtisab ni dari perkataan hisab lah. Hisab ni kira lah. Kerana kita kira nak dapat keampunan daripada Allah SWT, keridaan. Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran dalam Ramadan sebanyak 60 kali. Masya Allah, 60 kali. Saya pergi ke MRSM Gemenci, yang anak-anak tuan-tuan lah yang bijak-bijak yang hafal Quran kan, anak saudara yang hafal Quran kan, daripada tingkat 1 sampai tingkat 5 budak-budak hafal Quran. Saya tanya, teman apa ni tingkat 3 dah berapa juzuk? 27 hafal. Ni berapa ni, ni tingkat apa? Tingkat 4 dah hafal, tahun lepas hafal sempurna. Allah, saya tanya budak-budak cemerlang ni, kamu baca Quran sebulan berapa kali? Ada kalangan mereka baca 10 kali baca. 10 kali baca khatam. Yang seorang pula 5 kali baca khatam. Wajahnya bersih anak-anak ni. Ya Allah, hebatnya tuan-tuan. Inilah engineer-engineer akan datang, doktor-doktor akan datang. Dan ramai pun yang keluar ni yang menghafal Quran, ramai. Ya tuan-tuan. Apa saya tanya dia, macam mana nak kamu baca Quran 10 kali sebulan? Ceritalah kat ustaz. Ustaz tak mampu lah. Rupa-rupanya orang yang menghafal Quran ni, Allah beri padanya keberkatan yang tak diberi pada orang lain. Waktunya tak sama macam waktu kita. Waktunya berkat. Dia boleh buat admits, boleh skor, boleh buat sains, bio lagi. Betul tak? Lepas tu boleh baca Quran lagi. Tanyalah ke anak-anak yang hafal Quran. Seolah waktu untuknya tu Allah panjangkan. Ha? Allah beri kepadanya keluasan. Orang yang tidak berkat pula hidupnya, dia menyedari dah petang, apa aku buat lain ni, tak ada apa yang aku buat. Keberkatan tu adalah isu milik Allah. Ya, dia bukan ada pada tangan ustaz ke, pada badan ustaz untuk dipeluk ke, tak ada. Daripada Allah SWT. Jadi mereka punya hidup yang sangat berkat. Kalau Imam Malik pula disifatkan seorang ahli hadis yang sangat terkemuka, putih wajahnya, tinggi, pakai serban merah, baju putih, dia menyampaikan hadis di tempat tinggi, lantas berkata pada anak muridnya, aku nak engkau menghormati yang keluar daripada mulut aku, bukan aku ini, aku ni macam kamu, sama saja. Hormatilah hadis Nabi. Satu ketika dia sedang menyampaikan hadis, wajahnya yang putih itu tukar menjadi merah, lepas tu biru,
Lepas tu wajahnya makin pucat macam nak rebah. Habis baca hadis, dia pun menamatkannya. Dan anak muridnya pun bekerja pergi kepada dia. Guru, kenapa? Apa yang tak kena? Dia pucat wajahnya. Anak murid tanya, kenapa tuan guru? Dia menjawab, dalam aku kena sengat satu benda yang bisa. Kenapa tuan guru tak berhenti membaca hadis? Dia berkata, membaca hadis ni seolah sedang bercakap dengan Nabi, kena hormat Nabi. Anak muridnya disuruh untuk melihat dalam jubah, ada beberapa ekor kala jengking dalam jubah. Pun dia tidak berhenti menyampaikan hadis. Ha, Imam Malik. Tapi bila dah menuju ke hujung Syaban, dikumpulkan kitab hadis di satu sudut dan rumahnya, ditutup dengan kain. Dia berkata, sekarang masa membacamu sudah berakhir, wahai hadis-hadis. Ini pula waktu untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Dan seperti juga salafus salih yang lain, mereka mengatamkan Quran berpuluh-puluh kali dalam Ramadan. Berpuluh-puluh kali. Ya, macam manalah mereka ni? Kan sesuatu dalam hadis mengatakan, sesiapa yang yakinnya tinggi pada Allah, sibuk dia minta pada Allah, baca Quran, maka Allah akan berikan kepadanya lebih daripada apa yang Allah berikan kepada orang yang meminta-minta. Afdal mimma u'tiyasa'ilin. Orang yang sibuk dirinya baca Quran, Allah akan beri kepadanya lebih daripada yang orang minta tu semua. Mereka dapat, tapi dia dapat lebih dari itu. Ya, ini adalah orang yang menghidupkan Ramadannya dengan qiamnya, dengan siamnya. Ada seorang ulama Syafi'i di Baghdad, di Mesir, namanya Abu Bakar Al-Haddad. Beliau mendengar Imam Syafi'i menghafizkan Quran 60 kali Ramadan. Dia berusaha bersungguh, cuba untuk kejar, cuba bagi masa. Akhirnya pada Ramadan terakhir sebelum dia wafat, dia cuma mampu mengkhatamkan 59 kali sahaja. Dia berkata, Syafi'i, aduhai, memanglah kau ni imam ahli sunnah. Kau ni memanglah terlalu hebat. Aku kejar tak dapat. Dari ilmu kau ni jariahnya mengalir, tak berhenti-henti. Kau punya ibadah pun aku tak mampu nak ikut. Aku kejar pun tak mampu, 59 kali sahaja. Ini orang yang dalam dirinya ada dipanggil himmah. Himmah. Himmah ni bahasa Arab maknanya apa dia panggil? Sebenarnya kesungguhan. Himmah aliyah. Dia ada satu apa? Apa dia panggil? Burning desire di untuk buat satu kebaikan. Tak berhenti-henti. Terfikir je, terdetik je nak baik. Terfikir terdetik je nak baca Quran. Terdetik je nak kiam mulai. Dan seseorang daripada mereka bersemayang malam, lazatnya lebih daripada kita seronok tidur pada waktu yang kita sangat mengantuk. Faham? Mereka punya kelazatan qiyamul lail dan beribadah ini lebih lazat dirasai mereka ni, lebih daripada seseorang di kalangan kita yang sedang mengantuk, yang sangat tidur. Tak adalah nikmat lebih besar daripada tidur pada waktu itu, kan? Tapi mereka punya ibadat nilainya lebih lazat daripada orang ni punya apa, kesenukan waktu dia tidur atau dia buat benda yang dia suka yang lain. Ya, kita makan sedap kat satu tempat, katalah ikan bakau dekat Umbai. Orang Melaka, saya balik Melaka, kawan-kawan ajak makan. Main sedap makan. Kawan-kawan baiklah, kawan sekolah tu. Pergi makan kat Umbai. Ya, sedapnya, ikannya fresh. Teringat-ingat, terasa nak bawa isteri pergi rasa makan sesama. Seronok, rasa tak tekak je. Tapi itulah lazat pada kita makan. Tapi orang yang soleh ini beribadat, dia punya kesenukan, dia punya kelazatan, dia punya apa tu, passionate dia tu, memang tak boleh nak cerita dulu. Ya Allah, hebatnya. Tanya. Sebab dalam hadis mengatakan, orang yang dalam hatinya tak pernah menikmati syurga, maka dia takkan dapat syurga ke akhirat. Maksudnya apa? Seorang yang hatinya tak pernah damai dengan beribadah pada Allah, seronok, maka dia memang tak layak masuk syurga. Kerana damai itu bukan pada kereta, bukan pada rumah, bukan pada harta, kan? Daripada kontak dengan Allah yang dirasai keseronokan pada dia. Tuan-tuan, Allah hebatnya, tuan-tuan, ya. Jadi bila beribadah ni, kenapa orang tu boleh buat begitu, ya?
Kenapa? Kenapa ni kita baca ni selalu? Kata para ulama, orang yang tidak dapat beribadah bulan Ramadhan ada dua masalah pada dirinya. Yang pertama, kerana dosa telah menghalang dia untuk beribadah kepada Allah. Dosa, hati dia dah penuh dengan titik hitam. Maka dia tengok orang ibadah tak rasa apa. Kalau kat Malaysia ni, orang sebenarnya terawih masuk ke 10, dia duduk kat belakang bermuri kan, dia duduk lepak-lepak bersembang. Tak apalah, jangan buruk sangka kat orang lah. Nanti dia balik rumah, dia komplitkan ke, kita pun tidak tahulah kan. Tapi yang sedihnya tuan-tuan perempuan, kalau pergi ke Mekah bulan Ramadan, orang sebenarnya tarawih, ada yang duduk kat hotel, duduk minum dekat di Felda, nak makan roti canai, minum teh, macam tak ada apa-apa. Nampak orang bawah tu tengok, ada satu pemandangan indah lah bagi dia. Duduk kat restoran-restoran yang kelas-kelas, kat hotel-hotel kan, kafe-kafe dia ke apa, tengok bawah ramai orang rebut, dia duduk kat atas kisah rokok, duduk minum kat Mekah ni. Apa lah orang macam ni tuan ni? Kadang-kadang kita sampai di Mekah bulan Ramadan, ni kita sampai di Madinah, jadi kita nak check in, nak parking bag semua, orang tu sebenarnya terawih kan. Tu yang tengok ni, ramai ni orang Melayu duduk kat cafeteria bersembang. Betul tu, tengok tak? Tak tengok eh? Tuan-tuan sebenarnya terawih lah, alhamdulillah, syukur. Ha? Benar ibu-ibu, benar. Saya, kenapalah selalu pergi Ramadan buat penjemputan dan sebagainya. Tapi saya bila sampai, saya rasa terkilas sangat, sedih sangat. Orang nak pergi umrah ramai, tak ada duit. Kamu dah Allah beri pada kamu kesempatan. Ini orang kita bimbang dalam hatinya penuh dosa. Kita cakap siapa ya? Tak cakap siapa ni. Tapi kerana hatinya dosa banyak, dia tak rasa terdorong nak beribadah. Tak ada malu. Tak ada malu tak beribadah kepada Allah. Padahal datang ke Mekah nak beribadah kan? Bimbang kalau pergi ke Mekah pun masih lagi nak close deal buat bisnes. Mungkin orang bagi hadiah kerana menang projek tertentu ke. Kerana hati dah berkarat, banyak sangat termakan benda-benda yang maksiat, kita rasa tak ada apa nak beribadah kepada Allah SWT. Malunya tuan-tuan, malu kat orang Melayu, tengok apa orang Melayu buat. Kita kenal orang Melayu di bawah Indonesia lain pakaiannya, betul? Rasa-rasa nak buat pengumuman, tuan-tuan, tuan-tuan pergi tarawih ke? Tuan-tuan ni segan, malu, ramai tuan-tuan. Baiklah ya, jadi kita ingatkan diri kita nak masuk Ramadan mesti bertaubat. Taubat nasuha. Taubat nasuha. Supaya dosa-dosa tidak menghalang kita daripada beribadah, beramal dalam bulan Ramadan. Ya, ada setengah-setengah masjid tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tengok orang tua dah bongkok tuan-tuan, nak rembak tuan-tuan. Lelaki perempuan semayang 20 rakaat tak berhenti tuan-tuan. Sedih tak tuan-tuan tengok? Sementalahan pula yang muda, rambutnya masih hitam, tak boleh nak semayang. Kenapa ya tuan-tuan? Dua penyakit. Yang pertama dosa, yang kedua lalai. Lalai. Ghaflah panggil. Ghaflah. Ghaflah. Yang pertama zunub, dosa. Yang kedua ghaflah. Ghaflah ni macam mana tau? Kita lepas semayang kan ada zikir 3-3, 3-3, 3-3 kan? Tak, lepas semayang ambil handphone, tengok mesej masuk. Lalai namanya, betul tak? Ya? Pagi-pagi lepas kuliah subuh macam Sabtu Ahad, kita pun tak pergi kerja apa, kita bersembang. Lalai, lupa nak semayang sunat syuruk, isyrak, yang pahalanya macam orang menaik umrah. Dia main. Kan? Betul tak? Banyak lalai. Termasuklah saya tuan-tuan. Nanti kawan-kawan masukkan dalam Facebook. Dalam apa? Dalam WhatsApp. Makan ikan keli rebus. Kita pun rasa bersalah kalau tak tengok. Kat mana ni? Tuan-tuan. Lalai tuan-tuan, lalai. Kalau ada WhatsApp-WhatsApp yang ajak kita masuk ni, tak ada faedah, buang je tuan-tuan, tinggal.
Ha, kalau orang keluar tu jangan terasa hatilah dia ada benda lain dia nak buat. Kerana kita terlalu banyak masalah. Bloomberg, majalah Bloomberg antarabangsa buat kajian bahawa orang-orang Southeast Asia ni macam kita, tahun 2018 nanti bilangan smartphone yang ada dekat Southeast Asia ni berjumlah 518 juta. Berapa negara dekat Asia, ASEAN ni tuan-tuan? 518 juta. Mana seorang ada berapa handphone? Dengan iPhone, dengan smartphone, dengan apa lagi? Ha, ya apa ni tuan-tuan? Semuanya sibuk dengan benda-benda melalaikan. Ya, jadi Ramadan beritahu pada isteri, pada anak-anak, kita nak fokus ibadah. Macam ni lah eh. Ayah dalam bulan Ramadan ni, macam tahun lepas, ayah ajak makan kat hotel semua. Yalah, tahun ni kamu pun ambil peksa, jadi tahun ni kita makan kat rumah tau. Abah tak sempat lah, abah dah masuk 4 series. 40 tahun lah, kena ingat pada Allah banyak. Eh, kalau kita nak makan sesekali kat hotel, nanti lepas Syawal boleh yang berbawa sesekali. Ini kita fokus, kita tak makan kat hotel pun, hotel tu tak bankrupt pun. Tapi kita yang bankrupt nanti, kerana tak ada pahala. Cakap pada anak baik kan, terang apa dia baik. Ya, orang-orang Kuala Lumpur orang senang. Maka dia cakap isi baik, kita masak kat rumah, air tangan ibu ni lebih bersih. Eh, kita punya fokus ni, abang nak khatam Quran. Lepas mayang je, jangan ganggu abang. Abang akan baca 5 muka surat. 5 waktu, abang baca 25 muka surat. 1 juzuk lebih sikit. Maknanya malam 27 nanti, abang akan khatam Quran. Kita kumpul sama-sama, kita berdoa kepada Allah. Ni program minda kena buat tuan-tuan. Mental programming. Ada buat pada isteri, pada anak-anak. Kumpulkan cakap terang-terang. Ha, ya, bagi-bagikan Quran siap-siap. Ha, ni Quran kamu, Quran ni. Kita baca sama-sama eh. Siapa yang khatam Quran nanti dalam hadis dari Baihaqi mengatakan malaikat cium kat dahi. Eh? Ada seorang sahabat sangat handsome, sangat ceria kerana dia sentiasa dicium oleh para malaikat. Namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Handsome orangnya. Sayyidina Umar berkata, ini orang, dia ni rupanya sebiji macam Nabi Yusuf. Aku dengar Nabi sebut. Ni Jarir namanya. Eh? Jadi cerita pada anak kita, kita baca Quran eh, bagi-bagi. Ni Quran, baca. Semua kena baca. Siapa khatam Quran bagus, ayah bagi reward. Siapa khatam malam 27, awak bagi 2 kali ganda. Bagi tuan-tuan, bagi reward. Ajak anak-anak kita untuk buat ketaatan tuan-tuan. Cakap kita ni, cakap yang baik-baik kepada mereka. Ha, ya. Isteriku, kita tiap malam kita sahur pukul 5, pukul 4 kita siap bangun. Kita tahajud. Banyak hajat kita belum selesai, doa itu dan ini. Ni anak-anak kita ni besok siapa nak kahwin dengan mereka? Kena fikir tuan-tuan. Kan betul tak, banyaknya hajat kita yang belum ditunaikan. Minta pada Allah, jangan minta pada manusia. Tapi semua itu boleh berlaku, dua perkara ni kita buang dulu. Dosa dengan taubat, lalai, benda-benda melalaikan ni tinggalkan. Untuk 30 hari saja yang Allah sebut ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang sedikit. Ha, ya. Siapa yang rugi adalah orang yang mengabaikan kelebihan Ramadan, ya. Jadi ini maksudnya iman dan saban, iman sungguh, committed. Beberapa tahun lepas, mungkin 3 tahun lepas, ada seorang Bilal dekat satu surau kat Kajang, kat Bangi. Cakap di sini dengan orang pergi umrah, orang tak mampu pergi umrah. Tapi izinkan abang dalam bulan Ramadan ni nak wakafkan diri untuk surau. Abang nak khidmat untuk surau. Betul tak? Tahu cerita ni? Abang nak wakafkan diri untuk surau. Kalau abang balik, lambat, apa, makanlah dulu atau buatlah apa-apa yang patut dulu. Abang mungkin nak khidmat untuk surau, buka sikit, buka kat surau. Kalau sempat lah maghrib, abang balik. Hari tu tak balik-balik, rupa meninggal dunia tuan. Meninggal dunia dia, kita sujud bulan Ramadan berapa tahun lepas kan, 3 tahun lepas kan, tersebar agamanya kat WhatsApp. Tengok, sujud tak bangun-bangun. Kabarnya dipesan pada isteri dan anak-anaknya, kalau abang tak balik, buatlah apa yang patut. Dan betul-betul dia tak balik, tuan-tuan.
Ini orang yang disebut oleh Allah SWT, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaihi. Aminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Ada kalangan orang beriman ni dia tak kaya pun, tapi dia punya janji dengan Allah. Kita semua tak tahu apa janji dengan Allah. Maka dengan sebab janji daripada Allah itu, Allah berikan kemuliaan pada masa mati untuk dilihat orang, untuk semua orang tahu orang ni ada janji dengan Allah ni. Kabar ni janji daripada Allah senang saja. Kalau orang tak balik, jangan risau orang ada kat masjid. Ada tak tuan-tuan kita buat janji macam ni dengan Allah? Takut kita tak ada janji apa dengan Allah tu. Seorang guru yang hebat di Mesir bercakap pada anak isterinya, abang ni tak ada, ni seorang ulama besar di Mesir, abang tak ada, tak ada duit banyak nak sedekah. Tengok orang sedekah buat masjid dan sebagainya. Abang juga tak mampu nak bangun malam, kiam mulai panjang-panjang, sikit-sikit dapatlah. Tapi abang ada ilmu. Ya, abah ada ilmu. Jadi abang kena sampaikanlah. Abah bukan macam orang lain, bukan abah-abah yang lain. Abah ada ilmu, abah kena sampaikan. Dan abah berjanji dengan Allah untuk mati menyampaikan ilmu. Dan dia mati ketika menyampaikan ilmu tempat. Ada tak kemuliaan lebih besar dari itu? Jadi kita nak masuk Ramadan ni, kita buat satu azam, tekad. Aku nak khatam Quran. Tak mampu macam Imam Syafi'i, aku mampu khatam Quran sekali pun jadilah. Aku nak pertingkatkan sedekah. Sama ini aku sedekah sebulan cuma 100. Ramadan ni aku nak tajilah orang buka puasa pada 1-2 malam. Kan tuan-tuan? Tak mampu. Satu masjid sediakan 400-500, mana aku mampu beli korma tuan-tuan? Beli korma, korma yang enak-enak, yang baik-baik. Orang nak buka puasa tu, kita pergi bagi sendiri pada orang tu. InsyaAllah orang buka puasa dengan korma kita, dan kita dapat pahala setiap hari. Bayangkan kalau kita bagi makan kat 10 orang, korma saja, tapi puasanya kita dapat. Nah, ni dia orang yang punya satu program minda daripada awal. Ya, biasa bagi kat adik-beradik yang susah ni, saya bagi RM500, boleh tak kita naikkan sikit Ramadan ini jadi 1,000? Bincang dengan isteri, boleh tak? Biasa pandan kita, kita pun dah pergi haji, dah pergi apa, kakak ni susah sangat nampak. Dan tuan-tuan, kekuatan untuk beribadah ni satu lagi, kena banyak doa kepada Allah supaya Allah mudahkan kita untuk buat ketaatan. Ya, setengah orang Ramadan datang dia sakit. Setengah orang Ramadan datang isteri dia sakit. Setengah orang Ramadan datang anak dia sakit. Duduk ke hospital tuan-tuan. Maka kita minta pada Allah supaya kita punya Ramadan pada kali ini Ramadan yang terbaik. Kita sihat, kita dapat buat perkara-perkara ketaatan ini dengan konsisten. Dan satu hari pun kita culas tuan-tuan ya. Jadi inilah dia iman dengan ihtisab. Selalu baca tapi bila nak aman? Bila nak aman soalan? Ada diri saya sendiri. Engkau baca hadis ni berpuluh-puluh kali, beribu kali. Engkau nak aman ke belum? Eh? Dia jadi satu macam ketakutan tuan-tuan. Tak mahu pula kalau orang dah sampai umurnya 40 ke atas. Penekanan Allah beri khusus pada orang umur 40 tahun. Lalu para ulama bila umur mereka 40 tahun, mereka sukat setiap hari. Semayang aku berapa kali, tidur aku banyak, mereka sukat. Dia sukat hanya 2 jam ni. Allah, hari ni tak balance lah.
Ya, ibadah nampaknya kurang. Mereka sukat. Tiap-tiap malam mereka sukat, tuan-tuan. Ukur, kira balik semula. Ya, tiap-tiap hari buat PNL. Jadi, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini adalah orang nak berjaya. Ya, orang yang mempunyai janji dengan Allah, orang akan berjaya. Janji itu disebut pada isteri, pada anak-anak, supaya semua faham dan semua merasa bertanggungjawab untuk bantu. Ya, barulah Ramadan itu Ramadan berkualiti. Kerana para ulama mengibaratkan Ramadan tu macam madrasah, macam sekolah. Sekolah yang patutnya masuk memproduce orang yang lebih baik. Kita tak ada ilmu, kita masuk universiti, keluar jadi accountant, betul tak? Kita berniat nak jadi lawyer, masuk universiti, ambil kursus law, keluar jadi lawyer. Ya, lepas tu praktis. Nah, macam tu lah. Maka Ramadan ni tiap-tiap kali datang, sepatutnya ada pertambahan, peningkatan baru. Kan kita tengok kan, biasanya lepas Ramadan nanti ada orang yang melekat dekat masjid. Sebelum tu dia tak ada. Lepas Ramadan nampak dia melekat ke masjid. Sebenarnya Ramadan tu berkesan kat dia. Seorang perempuan tu, dia tak pakai tudung, masuk Ramadan itu, dia patut bertudung. Ramadan tu berkesan kepada dia. Anak kita bangun semayang lambat, susah berkecut. Tiba-tiba Ramadan itu dia dapat nikmat Ramadan. Lepas Ramadan itu konsisten dia beribadah. Ya, jadi menunjukkan dia mempunyai impak. Kalau tak ada impak apa-apa, tak ada peningkatan, yakinlah Ramadan kita ni ada problem. Ya, Ramadan kita ada masalah. Baik, Imam Bukhari Muslim menerangkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal min adam yudha'af al-hasanatu bi ashri amsalha ila sab'i mi'a dha'f. Qala Allah Ta'ala, illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli lisa'imi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, wal khalufu fihi atyabu inda Allahi mirhil misk, wa siyamu junna, fa idha kana sawmi ahadikum fala yarfus wala yaskhab, fa in sabahu ahaduna wa qataruhu fal yakul ini mu'un sa'im. Rasulullah SAW bersabda, segala amalan anak Adam akan digandakan. Satu kebaikan digandakan dengan 10 kali ganda, seumpamanya hingga 700 kali. Allah berfirman, melainkan puasa, semuanya puasa itu adalah bagiku dan aku yang akan menilainya. Dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya kerana aku. Bagi orang berpuasa itu ada dua kegembiraan, kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika menghadap Allah SWT. Semuanya bau mulutnya itu lebih baik di sisi Allah daripada haruman kasturi. Puasa adalah perisai. Apabila salah seorang di kalian, di kalangan kamu berpuasa, maka janganlah dia berkata kotor dan janganlah dia bertelagah. Jika ada seorang yang memakinya atau meranginya, memperbodohkannya, maka hendaklah dia berkata, semuanya saya berpuasa. Maka ini adalah lagi satu dalil bahawasanya pahala itu punya ganjaran yang sangat besar di sisi Allah SWT. Semua benda dilipat gandakan bergantung pada ikhlas. Satu jadi 10, jadi 700, jadi lebih daripada itu. Tapi puasa tidak. Puasa adalah satu yang khusus kerana Allah. Kerana orang berpuasa ni meninggalkan keperluan makan minumnya dan meninggalkan tidurnya pada waktu malam. Siang tak makan, puasa. Malam tak tidur banyak kerana salat tarawih, qiyamul lail, sahur, semuanya pahala di sisi Allah SWT. Ya, maka inilah dia kelebihan orang yang berpuasa. Kalau kita berjumpa dengan orang dan orang buruk-buruk kita, tinggalkan saja dan kata kepadanya, saya puasa, saya tidak ada masa untuk melawan perkara yang sia-sia seperti ini. Dan orang puasa ni mulutnya akan berbau harum di sisi Allah di akhirat, kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya. Maksud bau harum ini ke akhirat. Macam orang yang rajin wuduk, maka air wuduknya itu akan memberikan kepadanya perhiasan di akhirat. Itu sebab dalam mengambil wuduk ni ambil lebih, ke atas siku ni ambil lebih sikit. Kerana tablughul hula haitsu yablughul wuduk dalam hadis kata. Perhiasan ataupun pakaian ahli syurga yang diperindahkan ini, maka akan
disukat mengikut kekerapan dan banyaknya orang itu berwuduk. Ya? Ha, jadi kerapkan diri kita rajin-rajin berwuduk. Maka itulah nikmat yang Allah berikan kepada orang puasa, ke akhirat mulutnya akan bau harum macam kasturi. Ya? Lagi orang yang berpuasa ni akan dapat dua kegembiraan. Pertama, kegembiraan pada hari raya, atau setengah ulama mengatakan fitri itu berbuka setiap hari. Dan yang kedua, kegembiraan ketika bertemu dengan Allah SWT di akhirat. Baik, Imam Bukhari dan Muslim mengatakan daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, tasaharu fa inna fi sahuri barakatan. Rasulullah SAW telah bersabda, bersahurlah kerana dalam sahur itu ada keberkatan. Ya, sahur yang dimaksudkan adalah waktu malam sebelum subuh. Ha, ya. Kalau sahur pukul 11 malam tu tak dikira sahur. Itu dikira mentedara. Ha? Tak, saya gurau. Sahur adalah, sahur ni waktu sahur, sahar. Ha? Allah gunakan perkataan ini menceritakan dalam surah Yusuf. Bila Nabi Yusuf ditemui kembali oleh bapanya selepas 28 tahun berpisah, melalui macam-macam ujian, dipenjarakan dalam perigi dan sebagainya, dalam perigi buta, ya? Maka Nabi Yaakob pun dipertemukan dengan puteranya Yusuf itu. Maka abang-abang Yusuf mula merasa malu, menyesal di atas buatan jahat mereka. Lalu mereka berkata kepada ayah mereka, wahai ayah, mintalah ampun pada kami daripada Allah. Lalu Nabi Yaakob kata, ya, tunggulah waktu sahur nanti. Waktu sahur itu waktu mustajab doa. Jadi daripada ayat sahur ini, para ulama mengatakan itulah dia sahur. Sahur adalah waktu 1 jam, 2 jam sebelum subuh, yang juga dikaitkan dengan waktu mustajab doa. Artinya kalau pukul 11 tu bukan sahur tu. Ha, beritahu ke anak-anak kita, ya, siap-siap nak ni makan apa ni? Makan Maggi pukul 11. Orang muda suka makan Maggi, kan? Ha, nak, ini bukan sahur, eh, sahur pukul 4, pukul 5 pagi, 45 minit sebelum subuh tu sahur. Sekarang bukan sahur. Ha, ya, scientifically pun tak bagus makan lepas tu tidur, kan? Ha, ya. Jadi dalam Islam diajar kita sahur itu untuk mendapat keberkatan. Ha, keberkatan ni benda yang kita tak nampak. Salah satu daripada aspek berkat, sihat lah. Macam ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Qatadah. Abu Qatadah ini sangat rapat dengan Nabi. Nabi telah pegang kulit dia, pegang kepala dia, Nabi doakan keberkatan. Maka sampai hari matinya umur 80 tahun, tak ada selai uban dekat kepala dia. Dan kulitnya macam kulit orang muda, macam 17 tahun. Sweet 17. Nabi doakan keberkatan untuknya. Eh? Jadi keberkatan adalah benda yang kita tak nampak. Tanya kepada dia, apa sebab berkat ni? Makan apa ke? Ha? Pakcik makan apa ni? Sihat umur 80 tak bagai cermin mata lagi. Kita tak nampak berkat ni benda. Dia baca Quran kuat agaknya. Eh? Jadi berkat adalah yang menyebabkan orang tu sihat, orang tu segar, orang tu kuat beribadah, orang tu senang nak buat kesalahan, amal ketaatan. Itu namanya berkat. Ya? Baik, galakkan keluarga kita mencari berkat. Ajar anak-anak kita cari berkat dalam hidup. Ya? Bukan pada banyak, tapi pada berkat. Anna Rasulullah SAW qala yazalu nasu bi khairin ma ajalul fitrah. Rasulullah SAW bersabda, manusia akan sentiasa dalam kebaikan selagi dia menyegerakan berbuka. Ha, ni memang tak dinafikan lah, semua orang buat lah. Ya, ini semua orang buat. Berikutnya, qala Rasulullah SAW, man lam yada' qawla zuhur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syaraba. Hadis berikutnya, Rasulullah SAW telah bersabda, tiada guna bagi orang yang sentiasa bercakap dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada perbuatannya itu.
Orang yang berpuasa tapi masih lagi buat maksiat, antaranya bercakap yang sia-sia dan dusta, palsu, maka dia tak dapat apa-apa di puasa ini. Allah tak perlu berpuasa ini. Sedangkan orang yang saleh, yang berpuasa, Allah suka dan Allah beri, Allah nak beri kepada ini. Tapi orang yang melakukan kejahatan-kejahatan seperti ini dalam puasa, maka tiada manfaat bagi. Dapatlah apa dah harga saja. Ya, hari ini melakukan perkara dusta ni banyak pada WhatsApp kita, Telegram kita. Ha, kan dapat satu mesej ni forward pada orang. Belum tentu betul lagi tu. Pergi sebar-sebar kepada orang. Ya, tak sedar tangan kita menyebabkan kita diheret masuk neraka nanti. Berpada-pada ya, berjaga-jaga, berwaspada. Jangan sebab tangan kita ni, maka macam-macam fitnah berlaku pada orang. Dan nasihatkanlah grup-grup kita yang menyebar-nyebarkan benda-benda yang tidak benar ni, supaya berhati-hati. Ya, berhati-hati daripada hukuman Allah SWT. Jangan menuduh orang, buruk-burukkan orang, mencerita-cerita aib orang, ya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi, bahawasanya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nasiya ahdukum fa akala aw syarib falyutimma shaumahu fa innama ata'ahu Allah wa saqa." Bila seseorang itu lupa masa dia berpuasa lalu makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, kerana itu merupakan pemberian dari Allah, makan dan minum itu. Tapi kalau mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal berfatwa, kalau makan bertambah-tambah pula, lepas tu lupa. Itu tak dipakai tu. Kalau makan satu pinggan boleh tahan lagi, dua pinggan, tiga pinggan, lepas tu lupa. Itu mazhab Hanbali kata tak pernah sabar tu. Jadi pada-pada lah. Kan? Imam Bukhari dan Muslim menerangkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kullatin Ramadan fayudarisu al-Quran fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwad bil khairi min rihil mursalah." Adalah Nabi kita SAW seorang yang sangat pemurah, dan baginda adalah manusia yang lebih pemurah ketika datangnya Ramadan, waktu bertemu dengan Jibril. Dan Jibril akan bertemu dengannya setiap malam Ramadan, lalu bersama-sama bertadarus Al-Quran dengannya. Dan Rasulullah fala Rasulullah SAW hina yalqahu Jibril ajwad bil khairi min rihil mursalah. Dan Nabi ini adalah orang paling pemurah, memberikan kebaikan kepada orang lain, menyalurkannya melebihi angin yang sangat kuat bertiup, sangat laju bertiup. Mana ceritakan Nabi ini memberi, memberi, memberi sebagai pemberian seorang yang tidak takutkan kepapaan. Ya, tuan-tuan ni, berilah tanpa berkira-kira, terutamanya kepada kaum keluarga. Kakak, ibu-ibu, banyaklah bersedekah. Sedekah ni terlalu banyak fadilannya. Paling kurang pun Allah akan tutup aib kita. Allah akan legakan kita ketika berlakunya hiruk pikuk ketakutan hari kiamat nanti. Dan dekat dunia ni orang banyak bersedekah, Allah akan selamatkan dia dan rawat dia dari penyakit-penyakit lain. Ini pasti. Bukan janji sesiapa doktor pakar pun, tapi dia adalah keberkatan, salah satu aspek daripada sedekah itu. Jadi kena rajin bersedekah. Ya. Orang lelaki, tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, rajin sedekah. Sedekah ni utamakan nombor satu sekali rumah Allah. Ada mak tahfiz yang perlu dibantu, ada sekolah pondok yang kita pasti boleh belikan buku-buku ke, penginapan yang selesa ke, makan minum pakai mereka ke, rumah-rumah anak yatim ke, rumah-rumah ibu-ibu tunggal ke, ya, dahulukan yang ni. Kemudian nombor dua penting adalah keluarga kita sendiri. Keluarga ni adik-beradik lah, ya,
adik-beradik dahulukan, adik-beradik sebelah kita, sebelah suami, sebelah isteri, makcik pakcik kita dahulukan yang ini, kemudian barulah yang lain. Mudah-mudahan dengan sedekah yang kita lakukan tu, kita akan mendapat kelebihan-kelebihan dijanjikan. Dan sedekah ni sendiri pun dipakai perkataan sadaqah, saddal qaf, maknanya membenarkan. Abu Bakar dipanggil as-siddiq kerana orang yang bersedekah ni bererti dia membenarkan janji Allah bahawasanya rezekinya akan ditambah keberkatan. Dalam hadis menerangkan ma naqasamalu min sadaqah, harta tidak menjadi kurang dengan sebab sedekah. Harta menjadi kurang kerana pelaburan yang salah, orang kan. Tak pernah ada orang berkata saya jatuh miskin kerana bersedekah. Tak ada. Tak ada siapa akan kata gitu. Kerana ini jaminan Allah dan Nabi-Nya SAW. Tapi orang boleh jatuh papa kerana silap pelaburan contohnya. Masuk skim cepat kaya. Kan macam orang-orang yang tamak halumba di luar sana. Lepas tu jatuh miskin, jatuh bankrupt. Ya, jadi hendaklah kita banyak sedekah, ibu-ibu, perempuan banyak sedekah. Perempuan ni Rasulullah ingatkan khusus sebab sedekah. Kerana kadang-kadang ibu-ibu, perempuan tak bekerja kan, tak bekerja, suami pun bagilah duit sebulan 2,000 ni duit awak, lah. Contoh-contoh betul tu, oh banyak, 1,000 lah, 1,000 contoh kan, contoh pergi haji, suami tanggung dah. Betul tak? Makan, minum, pakai, suami tanggung dah. Betul tak? Sesekala kita nak beli yang lain tu, malu nak claim kat dia, belilah sendiri. Betul tak? Tapi ibu-ibu, saya buat satu semakan kepada ibu-ibu, perempuan. Saya dapati ramai perempuan ni, duitnya sangat banyak. Di dalam bank ni. Ni saya terang. Saya tanya ke kakak pergi ke kuliah kan. Saja buat semakan, saya random. Banyak duit. Tapi masih lagi kadang-kadang rasa macam tak ada duit. Betul kan? Ya, ada sesetengah orang lah, tak semua lah. Salah satu sebabnya kerana kita ni, kita kurang sedekah, betul? Kurang sedekah. Kadang-kadang kita jadi suami, kita nak buat korban. Korban. Ni ramailah suami mengadu pada saya, korban. Ibadah korban dalam bulan haji kan? Ustaz, saya nak korban. Saya cakap pada diri saya, awak nak korban. Pakai duit abang dulu lah. Lepas tu dah masuk korban baru yang lama tak bayar lagi. Padahal ibu-ibu, perempuan dengan baik, korban ni bukan urusan siapa tu, urusan kita sendiri. Namanya korban. Macam kita sebut sahabat karib. Karib tu qabraba, maknanya hampir. Korban mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dia korban itu disponsor oleh suami, takut-takut akhirat besok tak ada nilai lagi kita. Macam tu. Faham ni ibu-ibu ni, perempuan ni? Ni banyak berlaku kes. Orang bertanya soalan, Ustaz, saya dengar ada nak korban, saya pun bagi duit korban. Saya cakap isteri saya, terima kasih lah bang. Memanglah isteri tak bekerja, tapi dia ada duit kan. Jadi korban tu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kena faham tu tu. Sebab prinsipnya orang berkorban, dia susahkan diri, dia keluarkan duit nak dekatkan diri pada Allah. Kan? Itu sebab disunahkan kita korban ni, kita pergi tengok, kita rasa Allah seronoknya dapat bagi makan dekat orang susah. Macam tu. Ya, secara prinsipnya kita mesti buat sendiri. Itu sebab kalangan para ulama melarang korban untuk orang telah mati. Tak ada dah. Korban tu untuk orang hidup, untuk orang yang punya diri. Kalau kita satu keluarga tidak mampu buat semua, suami wakil, tahun depan isteri pula. Kita ada banyak keutamaan lain kan, rumah nak kena bayar kan, anak-anak tengah belajar, tak semua ada duit. Maka dia buat pada titik perlu sendiri, barulah kita merasa penghayatan dan nikmat. Jadi ibu, perempuan, saudari, Nabi sebut kepada kalian tasaddaqna, wahai perempuan banyak bersedekah. Apakah Nabi tak tahu isteri-isteri itu tak bekerja? Isteri para sahabat tu lagi tak bekerja. Seorang dua aja yang bekerja, jadi jurawat dan sebagainya, lain semua tak bekerja. Tapi Nabi specifically sebut, wahai perempuan, sedekahlah. Kerana aku melihat kebanyakan ahli neraka di kalangan orang perempuan. Lalu orang perempuan bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kenapa pula orang perempuan ramai dalam neraka?
Nabi bersabda, kerana orang perempuan ni dia tidak mensyukuri nikmat. Tak mensyukuri nikmat. Ya. Suaminya pergi obsession, pergi ke Europe, cakap dengan suami dia, bang, beli LV ya, LV ya. LV eh. LV eh. Suami dia pun tengok, mak datuk mahalnya, mana aku nak cari duit. Dia beli pula VL. Balik bagi pada isteri. Abang ni mesti lain-lain nak dibeli. Awak cakap VL itu. Terbalik pula kan. Pada-padalah tuan-tuan ke tuan. Pada-padalah perempuan ni, ibu-ibu ni. Kalau kita gilakan kat beg tangan, tak malah perempuan spesifik. Kita letak satu limit. Saya sampai 45 je bang, saya beli beg tangan, lepas tu saya tak beli dah beg tangan. Kan janganlah umur dah meningkat masih lagi nak pakai tudung apa nama? Apa saya pun tak ingat nama perempuan. Apa nama? Apa namanya tu? Sampai beratur pukul 5 pagi kan. Alhamdulillah sallallahu. Tak nak komen panjang-panjang lah, orang muda marah kat saya nanti ya. Tuan boleh kat Allah sekalian. Kan ada pula peruntukan untuk tu, ada pula. Kalau kita pergi tengah hari kat Kuala Lumpur kan, tengok orang perempuan berjalan hari Jumaat tu, begini yang jalan. Betul kan? Abang-abang betul kan? Tenang. Maka yang kita nak sebut kat sini, peruntukan sedekah kena ada. Jangan sibuk benda lain, bab akhirat kita tergadai. Betul kan? Kadang perempuan dia suka tengok langsir. Bang, langsir bang, langsir baru bang. Bang, apa salah kat langsir ni? Diusik awak ke? Betul tak? Dia risau tengok langsir ni tuan. Kalau boleh dia rentak-rentaknya. So benda dibungkus. Ini je bungkus. Bunga pun dibungkus kan. Dalam kipas angin pun dibungkus. Perempuan ni, ibu-ibu, ambil perhatian ni. Seimbang. Peruntukan sedekah masih ada. Jangan kedekut sangat bab dunia. Jangan utamakan dunia sampai terlupa kat bahagian kita kat akhirat. Isteri Nabi namanya Aisyah radhiyallahu anha, orang muda. Macam perempuan muda-muda kat sini. Nabi wafat usianya baru 18 tahun. Nabi wafat umur Aisyah radhiyallahu baru 18 tahun. Ini riwayat yang paling sahih. Kalau ada orang berkata Nabi bersama dengan usia 18 tahun, itu dusta. Ada orang dia tulis buku dan dekat YouTube, dia kata Nabi sebenarnya kahwin dengan Aisyah usianya 18 tahun. Ini pun satu cerita panjang juga. Saya nak ringkas saja. Bahawa Nabi kahwin Aisyah 18 tahun. Berusaha dia untuk menegakkan benang basah itu. Saya cakap pada orang ini simple saja. Ulama-ulama jawab. Jakim pun ada keluar satu buku khusus menjawab bahawa Nabi memang kahwin dengan Aisyah usia dengan Aisyah 6 tahun. Bersama dengan Aisyah pada usia Aisyah 9 tahun. Logiknya begini. Cuba kita reverse 80 tahun ke belakang nenek kita masa itu. Nenek kita kahwin usianya berapa ibu? Okey, 14 tahun. Kita reverse 200 tahun ke belakang. Agak berapa tahun orang perempuan kahwin? 10 tahun. Boleh tak kata gitu? Boleh. 200 tahun ke belakang, boleh tak? Tolak lagi ke belakang 300 tahun, boleh tak orang kahwin? Apa salahnya orang dulu perempuan tak ada pelajaran? Orang lelaki pun susah dapat pelajaran 200-300 tahun lampau kan? Orang lelaki hidup susah, kerja, nelayan dan sebagainya. Tengok ada orang lelaki baik nak jaga anak perempuan supaya imannya terpelihara, tolong kahwin dengan anak perempuan saya. Itu zaman dulu tau. Kan, jaga dia. Kerana itu satu kemuliaan bagi orang perempuan. Betul tak? Apatah lagi kalau 1400 tahun dulu. Mana ada universiti? Mana ada kehidupan yang macam hari ni? Apa yang kita nak sibuk-sibuk kata Nabi sebenarnya bukan kahwin Aisyah umur 8 tahun, umurnya 18 tahun. Tak ada gunanya benda ni semua ni, debat. Kerana dalam hadis yang sahih menunjukkan Nabi bersama Aisyah usia 9 tahun. Dan Aisyah bila Nabi wafat usianya baru 18 tahun. Aisyah radhiyallahu anha walaupun seorang perempuan muda,
Abdul Rahman bin Auf bagi kepadanya allowance sebagai isteri Nabi. Tiap-tiap bulan Abdul Rahman ni kaya, bagi allowance pada isteri-isteri Nabi, semua dibagi allowance. Dan semua sahabat-sahabat yang terlibat dalam perang Badar dibagi allowance kepada mereka. Allowance sepanjang hidup Abdul Rahman ni punya kaya. Dengan Sayyidina Osman yang kaya pun dibagi juga duit. Sama-sama kaya, bagi duit. Tapi Aisyah radhiyallahu anha dapat duit pagi petang habis. Dapat duit pagi petang habis. Tak ada satu pun simpan. Kanat sawaman qawaman. Dia mempunyai sifat sangat kuat kiamulai, sangat kuat puasa, sangat kuat bersedekah. Walaupun usianya belasan tahun, Nabi wafat usia 19 tahun. Okay? Jadi ibu lagi sekali, dua perkara tadi, taubat daripada dosa dan janganlah lalai macam orang lain. Itu sebab dalam hidup ni jangan berlebihan. Berlebihan dimaksudkan melihat berlebihan. Betul tak? Orang lelaki melihat berlebihan. Tengok je orang perempuan. Kenapa isteri aku tak cantik macam ni? Betul tak? Ha? Orang perempuan tengok je kereta orang lelaki tu, kenapa suami aku tak kaya macam ni? Tak pernah puas nafsu kita. Dengan sebab itu, kurangkanlah masa pergi keluar, kurangkan masa pergi tempat-tempat yang melalaikan. Kalau nak perlu satu tempat, siap catat apa nak beli. Pergi beli balik. Biasakan diri kita dengan disiplin itu supaya kita tidak berbelanja berlebihan, melihat berlebihan, bercakap berlebihan. Semua itu akan membawa kepada dosa-dosa sebenarnya. Mula-mula haruslah, syaitan ni dia bagi kita ruang. Ada seorang ulama, dia tulis buku bertajuk Talbis Iblis. Tahu tak buku Talbis Iblis? Bagaimana syaitan ini memperdayakan manusia. Contoh ya, ustaz, orang alim. Orang perempuan datang jumpa dia, ustaz, mengajar ustaz, kuliah ni akak-akak, makcik-makcik ustaz. Ustaz dalam hatinya lah, aku nak sampaikan Islam, baik, datang mengajar. Tengah kuliah, nanti ada orang perempuan datang jumpa. Ustaz, jangan ustaz, akak nak tanya sikit soalan. Betul tak? Ya? Menunjukkan seorang pun tak selamat daripada syaitan. Mula-mula nampak baik, mula semua nampak elok, tapi towards ke hujung dia mula melakukan dosa. Jadi syaitan macam tu, dia buat kita benda-benda yang boleh dulu, tak apa, tak ada masalah, tak ada masalah, lama-lama ada masalah. Jadi mengelakkan benda itu, para ulama sangat takut. Macam Imam Ahmad bin Hanbal, kalau dia jumpa orang lelaki tak ada janggut, tak ada misai pun dia tak nak jumpa. Kalau dia sedang duduk, tiba-tiba ada tamu lelaki, tak ada janggut, tak ada misai, dia panggil Amrad. Tak ada janggut, tak ada misai. Tengok orang lama, keluarkan orang ini daripada sini. Apatah lagi kalau orang perempuan. Ada kalangan para ulama, salafus saleh, mereka nak pergi mana-mana dengan anak perempuannya pun dia tidak mahu. Seorang mesti ikut, yang lain ikut. Takut syaitan ni akan mempengaruhi. Sufyan al-Sawri pada hari itu hanya dia mengalami penyakit lumpuh, susah. Maka dibawa datang kepadanya seorang budak lelaki untuk berkhidmat padanya. Dia kata, tak payahlah, kalau budak ni tak payahlah berkhidmat untuk aku. Takut-takut syaitan memujuk dan merayu, akhirnya aku buat maksiat dengan budak lelaki. Takutnya mereka, ya tuan-tuan ni. Jadi inilah balik kepada apa yang kita sebut. Dan yang terakhir sekali kat sini, dua hadis yang saya nak bacakan tuan. Inaka tuasil kala ini lastu miflakum, ini uta'amu wa uska. Ni hadis menceritakan wisal. Wisal ni maknanya Nabi menyambung puasa dari berbuka sampai kepada sahur esok. Tapi hadis ini tuan-tuan menerangkan bukan Nabi tak makan, kerana rumah Nabi tak ada makanan. Jadi janganlah kita ikut, ia akan melemahkan badan. Makanlah, berbuka makan. Makan sekadar kita boleh kuat untuk tarawih, jangan berlebihan. Wisal, faham tuan-tuan ni? Wisal ni maknanya menyambung puasa ke hari esok tanpa berbuka, ini tak boleh. Ini haram hukumnya. Ini haram hukumnya. Dia memudaratkan tubuh. Baik, yang terakhir sekali, kana salam ya'taqif al-ashr al-awakhir Ramadan, Nabi beriktikaf pada 10 hari yang terakhir daripada Ramadan. Dan banyak lagi hadis-hadis kelebihan puasa yang belakang ni, kelebihan puasa selain daripada Ramadan ni. Jadi madailah setakat tu saja dulu. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita ilmu, Allah beri kepada kita kekuatan untuk beramal di atas prinsip yang telah dijelaskan, hadis-hadis yang telah dibacakan dan ayat-ayat yang telah kita pelajari.
Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.